Maaf ya Bu Ines ya. Tadi Bu Ines nyuruh aku apa ya? Soalnya aku lupa Bu Ines. Maaf. Iya ya Rita enggak apa-apa. Maaf Bu Ines. Sebaiknya Bu Ines langsung temuin Niko aja daripada nanti ceritanya bolak-balik kayak setrikaan. Pancing mah. Rita, tadi saya minta tolong. Tolong sampaikan sama Bu Iko, tunggu sebentar ya. Sebentar lagi saya keluar. Oh gitu, Bu Iko nunggu sebentar. Iya. Oh iya Bu Ines. Oke Bu Ines. Oh oke okay, Rita. Iya, oke Pak Cek. Oke cerita. Iya. Saya itu oke aja. Enggak Bu Ines. Ladies. Ladies first. Ladies first. Pes. Lady first. Lady pes. Sama enggak ladies pes. Oke. Terima kasih Pak Ece. Lady pes. Kamu WA saya? Enggak, Don. Enggak apa. Saya enggak WA kamu. Oh. Kamu mau sirup? Enggak, Doi. Saya mau ngider. Ngider sirup? Enggak usah tuh, biar saya aja, Kum. Pedro risen ini. Ngider bolu, Doi. Pedro sekarang ngider bolu? Oh, pantesan dia risen. Kenapa dia mati, Kum? Maksudnya saya yang ngider bolu, Doi. Saya kan jualan bolu. Oh, kamu yang jualan bolu? Iya. Saya keren Pedro. Assalamualaikum, Doi. Waalaikumsalam. Sirup, sirup bos Idoy, resep Caimas. Ini seharusnya ada dua instruktur yang mengajar, tapi karena... Bu Ines, saya aja udah cukup. Oh iya, iya Bu Iko. Iko, Yahud. Yahud, ingetin Iko Martiko, jangan lupa. Tanda tangan di daftar kehadiran, biar pulangnya dapat amplop buat bayar listrik. Sekuri kitik, jangan berisik. Ibu Esi tidak bisa hadir dikarenakan Bu Es... Bu Ines, Esi ngumpet, takut. Lagian bisa apa sih dia? Feb, Tiko mah udah dengerin aja dulu. Untuk mempersingkat waktu, Ibu Iko, saya persilahkan. Terima kasih, Bu Ines. tidak usah ada yang tepuk tangan. Dia, imaging ini diajarin sama Cik Iko. kamu lihat-lihat John dulu. Jaga-jaga jangan sampai kebelet. Bu Ines, ya. Saya pidato ini nggak ada yang videoin. Iko Martiko, Yahud! Yahud! Bu Iko. Iya cerita. Hey, Bu Iko keren, keren banget. iya keren. Bu Ines, ya? Nanti cerita balik lagi ke mejanya kan? Iya Bu Iko. Alhamdulillah. Punten Ce, OCT masuk kelompok kedua. Oh, belum. Sekarang teh masih kelompok yang pertama. Iya Ce, iya pasti cucu kabarin. Iya, Waalaikumsalam. Asli.
Pak Rusdi teh kenapa ngeliatin cucu terus? Punten. Pak Rusdi. Iya, Cu. Pak Rusdi. Iya. Itu ada Kang Dadang sama Kang Aceng. Maaf, silakan Pak Dadang, Pak Aceng, silakan, silakan. Ditinggalin langsung lu maker. Ini ya, kantornya Bu Ines ini ya, pasti langsung terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kenapa? Karena mendapatkan instruktur yang berkualitas dan bonafit, langsung ngetop di mana-mana. Bukan instruktur sembarangan yang asal comot, malah tidak bisa apa-apa, malah bikin rugi, ya kan? Iya. Ya harus iya tuh, ya. Nah, Cuk, coba lihat HP kamu, mahal apa murahan? HP cucu. Iya. Ah, murahan ini mah. Kamu jangan maksa-maksa nanti untuk ngevideoin istri saya lagi ngajar. Soalnya nanti apa? Hasilnya burengnya. Pedut. Hah? Kayak handphone kamu tuh bagus saja. Ya bagus lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Nggak nunggu pas jam makan siang aja. Lumayan nasi kotak. Terus saya mintain dua. Satu buat di rumah. Goceng. Justru ini saya mau pesen makan-makanan dari restoran mahal. Maksud saya buat kalian semua nih, buat di sini karyawan ada berapa nih? 1, 2, 3. Berapa lagi? Hah? Yang di luar juga tuh sekarang semuanya tuh. Yang dagang-dagang segala macamnya. Jadi supaya mereka itu tidak pada ngantri untuk makan makanan restoran mahal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun deh pedut. Yuk, Pak Rusli, saya ke ruangan saya dulunya. Siap, Aceng. Apa tadi? Kamu apa jadi apa tadi? Security, Kang Dadang. Security kali. Mana pantas kamu? Aja Bu Ines maksa-maksa istri saya jadi instruktur di sini. Aduh, pegawainya aja begini. Ampun Kang Dadang, saya dibilang nggak pantas. Sep. Stop. Selalu deh kalau ada motor saya, kamu selalu bernafsu sekali untuk pegang-pegang motor orang kaya. Motor mahal itu. Awas, saya sendiri aja. Iya, Kang Dadang. Ada aku sih. Sobri. Ya, itu Dedeh jadi berangkat? Iya, Kang Dadang. Iya. Bagus deh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup kamu jadi maju. Banyak berkah, banyak rezeki. Nggak miskin terus hidupnya kayak sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dadang, orang kaya. Maksudnya Pak Ceng tuh gimana ya? Maksud saya, cerita sekali-sekali ke taman samping. Aku? Iya, cerita. Aku emangnya kenapa ya Pak Ceng? Aduh, astagfirullahaladzim, bisa riwah ini mah. Gininya ceritanya. Cerita, dengerin omongan saya baik-baiknya, fokus sama omongan saya, oke? Okay? Sekarang, Iko kan lagi ngajar nih. Nah, sekali-sekali... Oh, aku tahu nih. Aku disuruh ikut ngajar sama Bu Iko ya. Ikut ngajar? Iya. Oh, bukan ikut ngajar, bukan. Oh, aku tahu. Aku disuruh ikut belajar ya, Pak Ceng ya? Iya kan? Tapi emangnya aku udah bisa berangkat ya Pak Ceng? Bukan bisa bukan berangkat. Bukan apa bukan, Pak bukan, Ceng? Bukan. Ya Allah. Cerita saya ke ruangan saya dulunya. Oh, oke Pak Ceng. Oke cerita. Iya. Pak Ceng. Oh, aku tahu nih maksud Pak Ceng. Maksudnya aku disuruh ngeliatin Bu Iko ngajar ya. Nah, itu dia. Iya. Cerita di sana. Sana. Iya, di sana. Iya, di sana. Mana ya, Pak Ceng?
Pak Ceng,